Beralih ke informasi lain pemirsa, jelang Natal dan tahun baru, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat pantau stok dan harga bahan pokok di Pasar Terailu Kecamatan Sampaga. Dalam pantauannya, harga bahan pokok saat ini masih stabil. Menjelang Natal dan tahun baru, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju melakukan pantauan harga bahan pokok dan harga daging ayam sekaligus melihat stok pedagang yang tersedia di Pasar Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Dalam kegiatan ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju juga membagikan bantuan timbangan berstandar nasional Indonesia sebanyak 115 unit kepada para pedagang. Ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar konsumen tidak dirugikan akibat kecurangan dalam timbangan. Kepala Dinas Perdagangan Mamuju Imelda Pababari mengatakan diharapkan bantuan timbangan yang diserahkan bisa bermanfaat bagi para pedagang agar tertib dalam mengukur dagangan dan menghimbau kepada para pedagang agar timbangan yang sudah diberikan tidak lagi diperjualbelikan. Ini ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Mamuju berupa timbangan. Saya ke itu untuk menyerahkan bantuan ini. Harapan saya ke depan insya Allah Namanya per, eh, digunakan sebaik-baiknya dan kami mengharapkan jangan lagi ada untuk diperjual belikan. Sementara itu dari pihak pantauan harga bahan pokok masih dalam kondisi stabil. Ini terlihat dari beberapa harga seperti bawang putih Rp28.000 per kilo, cabai besar Rp15.000, bawang merah Rp25.000, serta daging ayam Rp55.000 per kilo. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.